Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi Senin sore 10 Juni 2024, fraksi PKS DPRD Kota Jambi turut menyampaikan pandangan umumnya. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi Senin sore, juru bicara fraksi PKS DPRD Kota Jambi, Muhammad Zayadi, mengatakan bahwa persoalan infrastruktur di Kota Jambi masih menjadi permasalahan yang belum teratasi oleh pemerintah Kota Jambi. Kemudian, persoalan banjir di Kota Jambi masih menjadi tugas pemerintah Kota Jambi yang harus segera diatasi oleh pemerintah Kota Jambi saat ini. Sandi Heru, CTV melaporkan.